Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bonek dan bonita yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Berita kali ini mengenai dua pemain yang dilepas tim Persiba Surabaya ke klub tetangga. Di ujung bursa transfer BRI Liga 1, tim Persibaya melepas dua pemainnya ke klub tetangga. Tim Persiba Surabaya melepas Diki Kurniawan dan Akbar ke Gresik United. Mereka berdua akan membela Gresik United yang berlaga di Liga 2. Gresik United merupakan tim yang berlaga di Liga 2. Sebelumnya, Gresik United telah menggunakan jasa dari Diki Kurniawan dan Akbar. Hanya saja status pemain tersebut sebelumnya adalah pinjaman. Hingga akhirnya, status Diki dan Akbar kini berubah menjadi permanen. Kepastian ini dikabarkan langsung oleh tim Persibaya melalui akun Instagram resmi klub pada Senin 30 Januari tahun 2023. Matur nuwun Diki Kurniawan dan Akbar, Persibaya resmi melepas dua pemain mudanya ke klub tetangga Gresik United. Kedua pemain tersebut dipermanenkan oleh Gresik United setelah sebelumnya berstatus pinjaman. Terima kasih Diki dan Akbar, terus berkembang, sehat dan sukses selalu. Jangan lupa jalan pulang, tulis at Persibaya. Sementara itu, Gresik United memagari Diki dan Akbar dengan kontrak jangka panjang. Mereka dikontrak dengan durasi kontrak selama 5 tahun. Mudah-mudahan Diki dan Akbar terus berprestasi. Salam satu nyali, Wani.